Kementerian Agama dan DPR RI Komisi 8 telah mengetok palu tentang biaya haji tahun 2023, yaitu sebesar Rp49,8 juta. Rupiah. Calon jemaah haji yang lunas tahun 2020 lalu masih bingung terkait biaya tambahan haji hingga ia mempertanyakan langsung kepada penyelenggara haji di kantor Kemenag Bangkalan. Dana calon jemaah haji yang telah diusulkan oleh Menteri Agama Yakut Holil Kaumas dari Rp39 juta rupiah naik menjadi Rp69,1 juta rupiah, menghebohkan warga. Atas kenaikan dua kali lipat dari biaya sebelumnya membuat Kementerian Agama dan DPR RI Komisi 8 mengadakan pertemuan guna memecahkan persoalan tersebut. Hingga akhirnya kedua lembaga negara sepakat bahwa biaya calon jemaah untuk tahun 2023 resmi menjadi Rp49,8 juta rupiah. Harsono Arif, salah satu seorang calon jemaah haji yang lunas tahun 2020 lalu, namun keberangkatan ke Tanah Suci Mekah tertunda akibat adanya pandemi COVID-19. Pasca keputusan dari Kementerian Agama atas adanya kenaikan biaya tambahan membuat ia bingung hingga akhirnya mereka mendatangi langsung kepada penyelenggara haji dan umroh di kantor Kementerian Agama Bangkalan guna menanyakan kepastian biaya haji tahun 2023. Mencari informasi tentang keberangkatan haji, dan untuk saya pribadi sebenarnya sudah melunasi tahun 2020. Tahun 2023 ini apakah saya berangkat dan apakah ada tambahan biaya untuk keberangkatan tahun ini? Kata petugas seperti apa? Informasi dari petugas, saya yang sudah melunasi tahun 2020, alhamdulillah tidak ada tambahan biaya lagi. Pihak penyelenggara haji dan umroh mengatakan bahwa calon jemaah haji yang lunas tahun 2020 lalu namun ditunda keberangkatannya tidak dipungut biaya penambahan. Sementara jemaah haji yang lunas tahun 2022 dan juga ditunda keberangkatannya maka dikenakan biaya tambahan sebesar Rp9.400.000. Untuk jemaah haji yang masuk ke porsi tahun 2023 ada tambahan biaya Rp23.300.000. Untuk haji tahun ini kita masih menunggu porsi untuk Jawa Timur. Ini berapa untuk Jawa Timur dan termasuk jemaah haji Bangkalan, ini sampai saat ini kita masih menunggu. Kan ada penurunan harga dari 60 yang diusulkan sekarang menjadi 40. Alhamdulillah terkait dengan BP 2023 itu sudah disepakati antara Komisi 8, antara Panja Komisi 8 dengan Kemenag dan juga BPKH sudah disepakati biaya haji untuk tahun ini sekitar Rp49 juta sekian. Dan juga disepakati juga bagi jemaah yang sudah lunas tunda tahun 2020 itu tidak ada penambahan biaya, dan juga bagi jemaah yang sudah lunas tahun 2022 tapi tunda itu ada penambahan Rp9.400.000, dan bagi jemaah yang masuk posisi tahun 2023 itu ada penambahan biaya Rp23.500.000. Tapi ini semua tetap menunggu keputusan Presiden dan juga Dirjen PHU. Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, tahun 2023 sedikitnya 370 jemaah haji yang akan berangkat. Namun masih menunggu keputusan akhir dari pusat apakah masih terjadi penambahan kuota haji atau tidak. Dari Bangkalan, Jos Sandi melaporkan.